Pemirsa, bulan suci Ramadan menjadi momen untuk menebar kebaikan dengan berbagai cara. Salah satunya, menebar kebaikan dengan membagikan hidangan berbuka untuk para pengendara dan pejalan kaki. Membagikan hidangan berbuka atau yang lebih dikenal dengan takjil tersebut dibagikan secara gratis bagi masyarakat yang melintas. Menebar kebaikan menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Bank Muamalat sebagai bank murni syariah di Mamuju ikut turut berbagi dengan masyarakat untuk merajut kebersamaan di bulan penuh berkah ini. Di Jalan KS Tubun, Bank Muamalat memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan melakukan pembagian takjil atau hidangan berbuka kepada pengendara atau pejalan kaki yang masih berada di jalan. Puluhan takjil yang dikemas dalam dos tersebut habis hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Muhammad Asrul, salah satu karyawan, mengatakan program berbagi takjil ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya dan akan dilakukan setiap hari selama bulan suci Ramadan. Ini program berbagi takjil yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu sudah kita lakukan secara setiap tahun. Jadi kalau tidak salah kami sudah laksanakan 5 tahun berturut-turut. Nah, program takjil ini merupakan program yang sumber dananya merupakan swadaya dari teman-teman karyawan Bank Muamalat. Ya, kita laksanakan ini setiap hari, setiap sore, selama bulan suci Ramadan. Para pengguna jalan yang melintas di depan kantor Bank Muamalat Mamuju ini antusias menerima pembagian takjil. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.